Maghrib. Seandainya kamu ke maghrib, berispor dulu. Sementara nanti pada maghrib dilanjut. Lama lagi nanti. Sudah dulu tuh. Supaya tetap maghriban, secepatnya masuk dari PM Putra Mas. Tolong dijemput saja untuk PM Putra Mas. Tempat kubur. Bangun untuk tempat kubur, Rina. Kita perlindungan tempat kubur. Jadi kamu baik. Satu lagi, tolong dijemput ya. Oh, ini apa? Sayang, menggiling-gilingkan kepala, dikatakan kebingungan bagi Anda, cukup akan
Pukulan pun akan masuk melihat 3-2. Jimal menunggu bola, kita lihat. Apakah akan bisa atau tidak Jimal mendapat angka? Karena betul sekali Jimal pemain Pogiga yang butuh. Masih ada Yuli di sana, kembali kita lihat. Kaulah yang gantang kepasan luar. 4-2. Hanya Jimal kembali. Tampil lebih baik, kita lihat. Ini dia Jimal. Senyal lebih enak ego. Tenang menerimanya, Jimal. Tapi Kaulah akan masuk ke sana. Atau 3-4 kedudukan di babak awal. Ketika awal semangatnya seorang Kaulah, kita lihat apakah bisa ditahan atau tidak, karena betul sekali kalau ini masuk, sayang gagal Surago. 5-3. Tidak kerja dapat upah melainkan Ajis Boce. Ini kesempatan Ajis, dicoba akan ditahan di sana dengan baik anak RD. Kita lihat RD, masih RD, masih RD. Milik Anda, angka 5, kita lihat. Apakah Nilsson kembali berkembang, kita lihat. Namun ada Bero di sana, dan ternyata kecolongan di sana. 7-5. Kesempatan Ojo kali ini mundur belakang. Mundurnya Ojo bukan karena untuk kabur, tapi jelas Ojo ingin maju. Dia Ojo, masuk Ojo, masuk Ojo. Langsung dikirim, terima di sana, kembali dikirim. Banget ini baik mencoba menggerogoti lawan, sehingga bukan hanya Teja Paku Alam, bukan hanya Asnawi Mangkubumi, tapi jelas Irwan Mangkubumi juga ada. Irwan Mangkubumi juga ada. Irwan Mangkubumi, kita lihat, ini dia kesempatan mereka akan halo. Ajis Bete betul-betul masuk. 8-6. Tolong Bete dimatikan. Ajis Mangkubumi juga ada. Bukan Asnawi Mangkubumi, pemain nasional sepak bola. Tapi Irwan Mangkubumi, kita lihat. Betul kembali Irwan Mangkubumi akan masuk, kita lihat. Ini kesempatan Irwan Mangkubumi. Selalu siap akan tampil lebih baik. Irwan Mangkubumi, kita lihat. Hebat banget Irwan. Ada Yuli di sana langsung. Kaulah kembali masuk, Kaulah bola. Ini kesempatan kembali bola putih. Masih coba Ken bergerak tapi melanggaran. 8-10. Hanya dua angka terpaut ke depan untuk disamakan seorang Arsil. Apakah bisa Arsil menyamakannya, karena tidak ada kata sulit bagi Arsil. Mari kita lihat boy di sana. Tapi sayang terlalu depan. Terlalu depan maksudnya, kita lihat. 9-10. Hanya Arsil kembali. Kengken kembali. Masuk, kita lihat Kengken. 11-9. Mari kita lihat Ujo dimasukkan dengan tenang. Dan kembali Jimal akan berjalan. Dan juga Denny di sana. 10-11. 10-11. Jangan selingkuh, nanti akan dibalas. Kita lihat bagaimana semangatnya dua partai kali ini. Tidak segan-segan Kaulah, apalagi Boy. Namun Boy mengalami kegagalan. Kegagalan tidak akan terulang kembali. Akan siap menebus kesalahan Boy. Apakah bisa atau tidak Boy menebus kesalahan tadi? Kita lihat, ini dia Kaulah. Sayang Boy membiarkan bola, karena jelas bola luar dikatakan pahit seperti peduh. 12-11. Mari kita lihat Ajis. Ajis kembali yang tenang-tenang. Ada adu di sana. Sadi dan hebat banget Yudi. 12 sama. Hanya Yudi kendil, kita lihat. Jagonya terkam di Indonesia. Sering diundang, sering ditonton oleh kita. Kita lihat ini kesempatan Yudi. Balasan yang sangat mahal. Ken yang sangat indah. Kita lihat Ken. 13-12. Hanya Ken gitu loh. Luar biasa Ken. Banyak yang ngapain kepada Anda ini.
dia ken-ken, masih ken-ken, masih ken-ken, masih ken-ken, ken-ken. Hebat banget Anda, semangat Anda mulus. Sebenarnya kemarin lain, kalau udah kita lihat, 14-15. Hanya terjadi debat kusir yang indah. Pertarungan yang sangat melebar kita lihat. Bagaimana Ken-Ken kali ini? Gemilang Ken-Ken. Pertarungan akan hampa seandainya tidak Ken-Ken. Untuk tim out komunikasi boleh. Boleh saja. Oke, Coy kembali ke lapangan. Mari kita lihat bagaimana apakah bisa atau tidak satu serangan dimainkan Ken-Ken. Karena Ken-Ken betul-betul sosok seorang pemain yang kecil dikatakan ini dia Ken-Ken, 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 Ken-Ken. Ken-Ken kembali kembali kita lagi. Kalau di sana luar biasa kalah, kalah, kalah. 13-15. Hanya Kaula kembali yang sangat indah. Begitu juga di Dinbai maupun Arsil menggunakan jurus ular sinduk bisa terjadi. Denso akan tenang kita lihat. Bagaimana satu serangan mahal kembali muncul. Dengan seorang Boy Armes. 16-13. Tiga angka terpaut di depan untuk sama. Mari kita lihat bagaimana. Pertarungan yang sangat indah di tangan Ujo. Yang sangat indah. Ini kesempatan mereka akan balas lagi. Memberikan menu kepada seorang Arsil. Hanya berhasil yang di sana. 17-13. Masih Ujo. Dia akan menghasilkan satu serangan yang cukup indah kembali Ujo. Kita lihat ini dia Ujo. Masih Ujo. Masih Ujo. Hebat sekali di sana kerja kerja. Apalagi Yudi. Angka pertama di sana 14-17. Hanya Sadi di belakang siap menempuh hidup yang hebat. Kita lihat Boy kembali. Ajis PT sangat keras. Kerasnya pula Aji akan kerap melanda. Tsunami seperti ada di medan. Kita lihat 18-14. Hanya yang di sana. Kita lihat Ajis kembali. Kita lihat Kaula maksudnya. Hebat banget bagi Kaula. 15-18. 3 budget di depan untuk sama. Ayo kita lihat. Apakah bisa 3 angka untuk disamakan. Kita lihat bagaimana serangan yang cukup mahal di tangan Dinbai. Tapi datanglah seorang Ajis PC. 19-15. Hanya Boy Arnes. Mana Putra Mas sangat tepat memiliki Boy Arnes. Kita lihat ini dia Boy, masih Boy, masih Boy, masih Boy. Masuk di tengah Yudi, datang Yudi. Belum kena sasaran, masih jauh di mengklaim. Tidak ada trik secuil pun kita lihat. Angka pertama Mani 20-15. Lahirlah di komputer bagi Putra. Mari kita lihat Putra. Ada adu di sana. Sali kembali. Masih mencoba Ken-Ken. Masih Ken-Ken. Ada Irwan. Tepat bola. Langsung jebret. Masuk, 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 masuk. 16-20. 16 angka langsung dipoyong oleh Putra-Putra. Erne dan kesempatan kita lihat Arsil. Begitu Ken-Ken dan juga Boy. Masuknya serangan supply Boy. 21-16. Ujo kembali masuk kita lihat. Setelah menghisap udara segar, apakah bisa Jimal kembali masuk? Apakah bisa ditahan atau tidak? Satu serangan lurus. Ada siapa di sana? Masuk tidak? Ken-Ken, Ken-Ken, Ken-Ken. 2-2 melawan 16. Ken-Ken dapat serangan lurus. Coba Ken-Ken terima serangan Anda. Ken-Ken masih. Ayo banget Ken-Ken.
memanas kita lihat. 17-22. Babak-babak awal detik akhir. Kembali Kaula yang siap tempur. Di medan perang tidak akan gagal kembali Aziz. Namun Tokaper seorang Yuri Kendil gagal. 23-17. Hanya Aziz PT punya kesempatan lahirkan angka. Tapi mungkin Sadi Operlet kita lihat. Di situ tepat aduh menerima bola ada Kaula di sana akan masuk. 18 melawan Kelungkur kita lihat. 18 melawan Kelungkur. Kata orang Jawa bilang, apakah bisa Yudi Kenil kembali berhasil untuk menambah angka? Ini kesempatan Yudi. Kita lihat semangatnya luar biasa Yudi. Dicoba dibalas di sana. Menuju kembali kita lihat ini kesempatan kembali Ujo. Operlet hebat banget Ujo. 24-18. Cukup bervariasi ini pertandingan tidak menonton. Hebat luar biasa Irwan dan Yudo. Bagaimana satu angka akan habis Ken atau tidak? Ini kesempatan Ken. Masih Ken. Masih Ken. Aduh. Closing dimainkan yang sangat sulit dijawab karena banyak jalan menuju rumah. Kalau kalah dengan tipuan boleh pukulan, kalau kalah dengan pukulan boleh tipuan. Oh bagaimana Bung Luar? Betul Luar, kita lihat apa kata yang ulang, boleh diulang. Betul Luar, 3-2 untuk Arsil. Selalu siap menggunakan jurus ular sinduk karena Arsil betul-betul akan siap berjalan keras. Nampaknya Aziz Bece kemana masuk. 3-3. Betul-betul anak RD. Bukan hal yang gampang dikalahkannya. Begitu sebaliknya anak putra atau TB putra, bukan hal yang gampang dikalahkan seorang Gimal. Kita lihat masih punya libero seorang Adul. Yudi Kenil sangat panas. 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 Panas luar biasa Yudi Kenil kita lihat.
akan terpancing Kang Haji Aep. Cewek Kang Haji kita lihat apa yang terjadi. Oh, 5-3 5 yang tidak bertahan untuk Kaula dengan tenang mencoba geng bola. Ini Kaula yang sangat indah. Ada boy di sana. Masih Irwan kembali kita lihat. Tapi ternyata ada netting mungkin. Dikatakan pelanggaran, netting tidak usah dijebak-jebak karena haram namanya. Bukan muhrimnya, tidak usah disentuh, lihat. 4-5 kedudukan di babak yang kedua, kita lihat ini Ajis. Yuri Kenil kembali tampil. Tepatnya Yuri Kenil mengajar angka 6 melawan 4. Babak kedua cukup sengit. Melindungi patung setelah dibimbai datang. Yuri Kenil siap. Ajis sebagai libero. Sani sebagai toser kita lihat. Apakah bisa atau tidak Kaula. Bekerja keras banting tulang. Mereka akan siap rakit-rakit ke hulu. Berenang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu. Bersusah-susah dahulu. Akan senang kemudian kita lihat. Angka bertambah 5. Pergerakannya sangat indah di tangan Ken-Ken. Di belakang nomor 4 Ken-Ken akan siap tampil lebih baik. Karena Ken-Ken dikatakan galak banget. Kita lihat tapi sayang. Ayo keluar gitu loh. 7-5. Denso kembali kencang luar biasa di Denso. Sangat indah bukan Denso. Apakah bisa diterima dengan baik seorang libero? Ada Ken-Ken kerjasama, tapi Boy tidak ragu. Mari kita lihat bagaimana di belakang Kaula. Namun di luar road kita lihat. Mari kita lihat bagaimana. Apakah akan bisa tetap bola dimiliki dengan ganteng TB Putra Mas kali ini. Punya seorang Ujo. Kita lihat ini dia Ujo. Masih Ujo. Ujo mangku duit. Bukan Asnawi mangku bumi. Kita lihat hasil. Maupun diri main. Tapi ternyata sedikit aduh kecolongan. Tujuh sama. Mari kita lihat bagaimanakah apakah Ujo kembali akan bisa mengejar angka 8 karena Ujo dikatakan pemain yang paling best of the best. Ini sangat spektakuler kembali Ujo. Masih Ujo ditahan diri di sana. Ada Sadi kembali. Kaula di sana akan masuk namun di blok. 8-7 blok yang sangat indah. Kita lihat apakah bisa atau tidak karena satu sumbangan yang mahal dimainkan Ujo. Ini dia Ujo. Sungguh akan sangat tenang di kedudukan bola sampai itu dibaca. Gerantasan ini hati-hati dulu nih. Salapan melawan Ujo. 9 melawan Ujo. Hanya teori bukan wasit sih boleh saja. Karena sesuai di penta pelatih utama di DRD. Kami pun mempersilahkan. Oke, coy kali dulu di pinggir kali mari lanjut setelah minum lagi. Kesempatan Ujo akan siap tampil lebih baik karena Ujo sangat best of the best. Ini dia Ujo. Dicoba dulu menerima bola ada Sani kembali dan ditimba yang sangat ganteng dan keras. 8-9. Hanya Sadi kembali sebagai setter yang utama. Munculnya Sadi kembali. Dicoba ditahan Ken-Ken dengan baik. Apalagi seorang Kaula di sana akan masuk atau Ajis. 10 melawan 8. 10 akan menyerang 8 bertahan di babak yang kedua. Kita lihat Irwan. Luar biasa Irwan di babak yang kedua sangat ganteng buat Anda. Tapi Yudi tidak ragu. Sentuhan yang baik melainkan seorang Kaula. Kita lihat bagaimana Boy Arnett akan masuk. 9 melawan 10. 9 menyerang 10 bertahan. Kita lihat Didin baik kali ini akan sangat ganteng serangan Anda. Luar biasa Didin. Dicoba Ken-Ken terima bola. Ada seorang Irwan di sana. Tapi jelas dipertahankan 5. Kita lihat masuk Mani. 10 sama 10 akan menyerang 10 bertahan. Kembali Didin Mbak yang sangat luar biasa. Asli anak Cirebon. Kita lihat membantu Putra TB. Dan kita lihat ini kembali RD akan masuk. Maka poin 11 melawan 10 lagi menyerang 10 bertahan. Ini kesempatan bola-bola dimiliki TB.
Apakah bisa TB menghasilkan angka karena seorang poin? Kita lihat, ini dia poin. Masih ada Adul Salah. Kembali Sadi dan... tangguh bola dimainkan langsung, mereka langsung berpentuk tak mau kalah langsung sodorkan dan dua belas kita lihat bagaimanakah serangan lima yang sangat sempurna di Majanda, tapi Yudi tidak ragu kerja kaulah yang hebat kembali muncul dua belas. Kita lihat kaulah Nur Hidayat dengan tenang mencoba kirim bola, ini kesempatan kaulah, masih kaulah ditahan dengan baik Romero, masih lulus dua pertama tim dari mereka Rencani masuk dengan Dinsu 13-12. Seorang kaulah betul-betul sosok seorang pemain rebutan di kota Bandung, Tasik, Garut, Majalengka, Subang. Apakah bisa kaulah mengalahkan lawan? Kita lihat pertahanan yang tidak gagal. Oh, bagaimana itu? 14-12. 14-12 untuk TO diberikan kembali. Boleh, boleh saja. Masya Allah. Oke, coy, kembali kali belum di pinggir kali, mari lanjut setelah minum kopi. Semangatnya kaulah tidak gagal, ini dia kaulah, ingin tenang bola diterimanya tapi sayang keluar. Dalam arti ampedu tidak usah diminum akan membahayakan banget. Bola luar akan pahit rasanya. Hanya di sebiji kesempatan dia akan lahirkan dalam sulangan indah. Coba digagalkannya seorang Adol. Masih ada Sali kembali. Hebatnya Yudi. Luar biasa Yudi kali ini. 15-15. Hanya Yudi Kendil yang tampil lebih baik. Karena kan hampa ini pertandingan tanpa Yudi Kendil, kita lihat. Betul-betul seorang Yudi Kendil dikatakan sosok pemain yang mahal, kita lihat. Bagaimana Arnes kembali. Mojo Arnes. Arnes kejar satu menit. 16-13. Babak kedua RD tenang-tenang. Walaupun kalah babak pertama, tapi punya harapan babak kedua untuk masuk. Ini kesempatan RD. Kita lihat. Luar biasa Yudi dengan penuh semangat Yudi. Dicoba digagalkannya Boy. Ada Irwan di sana. Namun Ajis keluar dari sarangnya. Mengejar bola diberikan sentuhan awal yang baik pasti kami. Apakah tidak akan buruk di tangan Arnes? Kita lihat. Betul-betul diterima Sadul. Masih dijawab di sana. Arsyil memiliki kuikat kait. Kita lihat. 21-17. Punya kuikat kait sebagai Arsyil. Ini kesempatan Arsyil dengan tenang mencoba kirim bola sebagai jam set spek yang baik, kita lihat. Kembali Ken-Ken kerjasama, ini dia Ken-Ken masih di blok maksudnya, tapi Irwan membantu dan kita lihat bagaimana Ken-Ken masih ada Sandi kembali, ada Sandi baik. Oke, coy, kembali ke lapangan. Mari kita saksikan Arsyil yang selalu setia melayani lawan. Oh, masuk. 23-17. Cukup psikologis angka 23. Akan datang zona bahaya 24. Apakah Arsyil bisa
bisa kita lihat, karena betul sekali mereka ingin tangguh dan kesempatan PC. Ajis PC melahirkan angka terbaik 18-23. Adul kembali masuk, harus dari keluar. Mari kita jimat. Betul-betul jimat sosok seorang rebutan punya. Tapi poin ketek masih dimiliki Arsil atau Dini. Angka pertama 19-23. Ayo kejar boleh-boleh. Apakah bisa atau tidak serangan indah diperlukan mereka dijawab. Ada Yuli Kendil dan Sani kembali kita lihat. Umpan jebakan yang hebat akan datang. Balasan yang kejar. Seorang Kenten masuk ke sana. 20-23. Untuk PO berikutnya sih boleh-boleh. Karena insya Allah waktu pun cukup leluasa dan panjang. Oke, coy kembali kita lihat Cima mencoba pegang bola rat-rat di bangun Anda. Lepas sudah yang Anda datang kamu akan hebatnya kau lo 24-20. Babak kedua RD mulai tampil. Ini kesempatan kaulah penyakit langsung terjadi walaupun hanya satu masih sulit untuk habiskan. Apakah bisa aja PC mengunci gembok langsung ini tahan di sana dengan baik. Kita lihat ini dia Ajis sempurna ada menerima bola, ada Sani kembali. Oh, gembok lagi 2-2-2-4. Iya final. Haruslah sudah. Lumayan akhir ternyata muntah. Babak yang kedua dimenangkan langsung RD dengan angka 25-9. Dan untuk babak ketiga mari kita akan tonton setelah pesan-pesan berikut ini. Baru 2 set. Final menang 3 set. HP sekalian. Ini set ketiga. Oke, itu yang kembali kembangan kembali akan siap. Ini dia terjadi pick off babak ketiga. Langsung Irwan. Hebatnya Irwan kerja keras pasangan tangguh dan kembali dipalas Arsil namun keluar 1-0 kembali oleh Putra Mas TB. TB Putra Mas kembali Irwan di sana. RD tidak ragu Yudi Kendil. Di sana siap hasil tampil lebih baik, namun dipantang di dinding. Terjadi angka pertama 2-0. Irwan kembali siap mencoba akan kalahkan lawan. Karena bukan hanya Teja Paku Alam, tapi jelas Irwan Paku Sirir juga ada. Masih berjalan nyaman di belakang di tangan seorang Didin Bau. Kalau kaca bisa pecah, kalau kayu bisa patah, angka pun bisa berubah. 1-2. Babak ketiga cukup unik, mereka balas dendam. Siapa yang kalah dan menang? Terjadi balasan indah lagi di sana. Boy Arnez kembali masuk. 3-1. Muhammad Boy Arnez betul-betul. Sosok seorang pemain jebolan dari Lapani kita lihat. Ini dia Boy. Kecambah. Masih Boy. Kembali Boy Arnez. Semangat luar biasa Boy kita lihat. Dicoba akan makan di timbai. Semangatnya luar biasa seorang. Kau dari sana. Masih datang. Serangan nomor 7 pun siapa dia? Adis Pilite. 4-1. Boy Arnez kembali tampil baik. Ini dia Boy. Dengan semangat Boy membuka sayap lebar-lebar. Di lini kiri dibantah musuhnya. Tapi sayang sepandai-pandainya tupai melompat satu-satu.
dasar. Cukup sekali kegagalan bola. Ayah tidak akan terulang kembali. Kita lihat anak pertama menjadi 5-2. Ujo dimasukkan. Libero ditarik keluar. Apakah bisa Jemal kembali bertarung dengan hebat? Jawaban ketat di kendil akan masuk. 3-5. Babak ketiga kembali muncul. Satu serangan dari RD Yudi Kendil. Dan di belakang ada Kaula. Kita lihat ini ada Kaula. Masih Kaula. Masih Kaula. Ada bola di sana. Dewan kembali. Kita gol. Semangatnya boy. Luar biasa boy. Lagi bilang boy. Sabar, sabar, sabar. Boy Arnit kembali masuk. Kita lihat. Apakah Ajis BC kembali tampil lebih baik? Namun bisa dikatakan masuk dengan Irwan atau Sadi. Tepat boleh cuman Ujo ada gen-gen. Ada satu sana. Kembali Yudi. Tepat banget Yudi akan masuk. 4 melawan Adam. 2 angka terpaut siap dikejar. Boleh pakai Avanza. Boleh pakai Tiger. Boleh pakai apa saja yang bisa masuk. Mari kita lihat bagaimana rekayasa dimainkan Yudi. Namun sayang terlalu keras dan keluar angka pertama malu 7 perlawanan 4 dimatikan kamera bit tolong dimatikan. Baik hadirin kembali kita lihat bagaimana tensi yang hebat memiliki langsung. Dua-duanya mereka siap akan layar di perahu kemenangan. Jangan tenggelam. Seorang Ujo, kita lihat yang mana Ujo betul-betul sosok seorang pemain yang paling viral di media sosial. Kembali akan siap tempur lebih baik, dan siapa yang bisa mengalahkan mereka ini terjadi. Sari Mubarak lagi masuk. Ada dapat 2 angka tidak sulit untuk dikalahkan karena Sari berprestasi tinggi. Ini kesempatan mereka akan balas, namun tidak gagal. Irfan kasumpan kepada Sari Ajis. Batul-batul Adis ingin masuk. 9-6. Babak ketiga ini babak yang mulia saudara. Irwan dengan tenang kita lihat karena Irwan mampu duit sangat hebat. Dicoba ditahan Adis dan ada Salisa. Berhasil sudah 70 melawan 9. Hanya 2 angka siap akan balas. Tidak ada kata sulit bagi mereka untuk membalasnya. Mari kita lihat ini baik. Mari kita saksikan gen-gen. Ujo kita lihat bagaimana. Oh, ada Ajis KC masih menyerang dan kembali ada boy. Hebat banget seorang Adul. Ada Yudi. Ketika Yudi, di manakah anda? Yudi, aku sangat cinta. 8-9 mungkin. Angka akan pertama satu saja untuk sama. Ayo kita lihat bagaimana gak, apakah bisa atau tidak untuk kembali disamakan. Karena di gerbang persamaan hanya satu saja untuk sama. Kesempatan seorang Didin Bay untuk menyamakannya. Tapi datang seorang Jero kembali Adis. 10-8. Boy Arnitz kembali kita lihat. Betul-betul Boy Arnitz. Ini kesempatan satu spek yang baik dimiliki Jamsetnya. Boy Arnitz kita lihat ini dia. Arnitz, Arnitz, Arnitz. Luar biasa Sadi menerima bola apalagi Sadi. Kembali ada seorang. Harusnya kita lihat bagaimana. Boy Arnitz kembali masuk kita lihat ini dia.
bakal dijawab. Kita lihat. Mujo masuk, Beron tarik keluar. Gimal siap ambil bola, kita lihat di kesempatan. Diambil bola dengan baik, siapa yang dia? Ambil kesempatan mereka. Betul-betul yang masuk, 10-12. RD bisa banjir Saweran di babak ketiga ini. Diam-diam menghanyutkan. Terpancing oleh bos dari TB Putra. Mari kita lihat masuknya serangan akan datang di sana. Siapa yang kalah kita lihat. Dan lagi Yudi Kendil mulai masuk. 11-12. Yudi Kendil punya RD. Laskar kembali muncul. Siapakah dia di belakang? Melainkan seorang pemain hebat. Dan kembali datang satu serangan balik. Ken kembali. 13-11. Ayo Ajis kembali. Luar biasa Ajis BC. Dengan penuh semangat satu serangan Anda akan masuk. Kita lihat. Dicoba Yudi Kendil menerimanya. Bagaimana Yudi Kendil kembali Yudi? Tepat di bidang menerima. Ada Irwan kembali. Main semangat luar biasa. Ayo dari sana. Tidak lagi. Boy kembali. Bagi Ajis BC luar biasa kita lihat. Apakah bisa Ajis BC kembali menghasilkan lagi-lagi? Dengan angka tepat kembali muncul. Namun blok ada sedikit pantulan atau blok out kita lihat. 12-14. Dua angka terpaut di depan untuk samakan Yudi Kendil. Mari kita lihat Yudi. Mari kita tonton Yudi. Mari kita saksikan Irwan. Langsung mereka bermain cepet. 13-14. Kesempatan Mas Waparte gendang kali ini cukup api membara banget. Apakah Yudi Kendil akan tensinya tinggi? Luar biasa ini dia. Amarahnya luar biasa. Oh, terlalu keras dan keluar. 15-13. Hanya Ken siap mengatur strategis yang utama. Karena Ken bisa dikatakan viral banget. Ini dia Ken. Masih Ken. Hebatnya Ken tidak lagu. Namun Dinbai bisa diblok untuk kali ini. 16-13. 16-13 saudara-saudara. Orang Inggris bisa bilang. Tapi tim out diberikan sih boleh. Boleh saja. Oke, coy kembali ke lapangan setelah menerima. Iya, tugas yang mana jam saya akan masuk. Kita lihat ini dia Ken. Langsung gagalkan seorang sadul di belakang. Aduh. Ya, tahu dari sana. 14-16. Hanya seorang sadul kembali akan masuk. Bagaimana rasa yang sangat memanas. Kemudian dari seorang jenderal ini dia. Kembali akan santapan untuk diberikan closer. Kita lihat umpan manis Irwan di sana. Ujo membongkar musuhnya. 17-14. Kita lihat Ujo kembali menunggu bola di pangkuan Anda. Apakah geduk-geduk bola boleh sambil ritualnya dibaca dengan ucapan simsalabim abrakadabra nulingi dilawan sumur. Oh betul masuk. Mantra hebat dibaca Ujo dengan simsalabim abrakadabra. Karena betul sekali Ujo punya guru limbat. Kita lihat
17 atau 18 14. Ini dia Ujo, masih Ujo, masih Ujo. Langsung diterima seorang Gidin Bay. Kita lihat Gidin. Ada hasil kembali muncul. Angka pertama 15 18. 15 18 di babak yang ketiga ini. Sungguh seru dan ramai. Mereka sangat sengit seperti tarbun. Mereka sangat indah ini kesempatan mereka habis. Coba ditahan Kaula. Sungguh tenang mereka akan balas poin. Masih tarung dua insan kembali. Kita lihat bagaimana kembali dengan sebuah mencet. Di situ nyambung banget dua kali berdua. Nikmat mana yang kau syukuri. Main nikmat sehat. Bisa mukul bola keras. Namun gering bawah bisa dulu. 16-18. Kita lihat Sadi. Luar biasa Sadi sebagai setter. Namun tidak dapat saweran Sadi. Kami nyatain Sadi. Ayah kau sudah banyak saweran. Kita lihat bagaimana kembali muncul. Apa itu dari Opo? Luar biasa mereka akan tarung kembali muncul tiba-tiba. Blok Kapau. Silih kebungkun, silih dedekun. 19-16. Ini kesempatan bola bulat milik Irwan. Irwan Mubarok bukan hanya Teja Pakualam tapi Irwan masuk kami. Seorang Irwan akan keras kita. Bagaimana mereka akan masuk? 17-19. Punya harapan hebat bagi anak Kaula. Punya kesempatan baik bagi RD. Apalagi tidak gagal. Serangan super memiliki seorang Gideon Bayi. Coba ditahannya seorang Gideon. Masih muncul spek yang baik di Rantimal. 20-17. 20-17 saudara. Ayo kesempatan mas kembali siap tarung di sana. Dengan baik Tuhan Mahal dimainkan Boy Gideon Bayi. Masih Boy Arnes. Tepat Sadul menerima bola. Apalagi Sadi kerjasama. Budi Kendil hebat yang luar biasa. 18-20. Dua angka lagi-lagi siap untuk disamakan. Tunggulah di tanjakan Ciburang. Mari kita lihat hasil. Ada Irwan kembali. Ada Kemke di sana. Tapi sayang dikatakan pelanggaran. 21-18. 21-18. Babak ketiga ini babak rebutan banget. Kita lihat siapa yang berhasil melakukan angka. Mendapatkan angka 25 dan kesempatan mereka akan tampil lebih optimal. Tapi bisa dibantah dengan baik satu serangan Kaula. Maksudnya Kaula kembali akan poin 19-21. Pedih dan perih sudah biasa untuk diterima mereka karena betul sekali ini senang yang luar biasa. Oh bagaimana keluar batu keluar kita lihat 2-19. Babak ketiga ini cukup mulia. Mari kita lihat bagaimana seorang Ajis BC akan siap bekerja keras banting tulang keras keringat. Ada Adol menerima bola dan Sadi kembali kerjasama. Bagaimana jawaban mereka sedikit tergeletak namun tidak berhasil upaya mereka walaupun jungkir balik berpiarap. 20-22. Hanya Yudi Kendil kembali mencoba dia akan lahirkan gas orang Anda. Coba digagalkannya di lobi. Namun ternyata dikatakan gagal. Gagal sendiri. Salah sendiri. 23-20 kita lihat. Apakah akan bisa angka 23 menghabiskannya? Dua angka saja untuk habis. Mari kita lihat seorang Kenken. Nampaknya keluar dibuang bola. Tidak berhati-hati, padahal berhati-hati. Jauh lebih baik daripada ceroboh. Mari kita lihat bagaimana apakah bisa atau tidak satu serangan dimainkan seorang. Ujo kembali masuk. Dua. Maaf. Hanya punya cahil-cahil.
keadilan. Tanggung. Baguslah. Baik penonton, kembali kita bagaimana apakah bisa terjadi satu saga indah di tangan seorang Nital. Mainkan Boy, 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 Boy. Tapi terjadi balasan dendam kembali. Ada bonus sana Boy. Sayang keluar sudah 23